Shalom. Amsal 24 ayatnya ke-10 mengatakan, "Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu." Saat ini masa-masa sulit seperti ini, banyak orang yang mengalami kesesakan di dalam hidupnya. Karena apa? Kita tidak bisa bersosialisasi, kita di PHK, kita memiliki kekurangan di dalam penghasilan kita. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Kita harus tetap bersandar kepada kekuatan Tuhan. Karena kekuatan Tuhan itu melebihi kesesakan kita. Kekuatan Tuhan akan melebihi kelemahan kita. Marilah kita bersama-sama sebagai orang percaya, kita jangan ragu-ragu, kita tetap semangat menghadapi kehidupan ini. Karena apa? Karena ada Tuhan Allah yang akan selalu membantu kita, yang akan selalu mendukung kita. Carilah Tuhan, mintalah kekuatan kepada-Nya, maka kita akan senantiasa kuat dan semangat di dalam menjalani kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.